Teman-teman punya rencana mau beli kamera, tapi teman-teman mengalami kebingungan karena pilihan kamera begitu banyak banget. Well, jangan kemana-mana. Kali ini gue akan sharing pengalaman gue ketika mau membeli kamera, supaya teman-teman gak mengalami kebingungan seperti yang gue alamin. Semuanya ada di Cerita Febri Joko. Dulu gue inget banget, saat awal-awal gue mau membeli kamera, gue bingungnya setengah mati. Karena pilihan kamera kan banyak banget teman-teman. Dan akhirnya gue banyak nanya ke teman-teman yang senang motret dan ke komunitas-komunitas fotografi. Dan akhirnya gue pun mengalami kebingungan yang amat sangat. Kenapa? Karena justru semakin gue banyak nanya, semakin banyak bingung juga gue nih. Nah akhirnya gue menerima informasi atau opini-opini yang menurut gue gak penting. Dan supaya teman-teman gak mengalami pengalaman yang gue alamin pada saat itu, inilah beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan. Pertama, tentukan dulu kebutuhan fotografi teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu kebutuhan fotografinya seperti apa, ini akan mempermudah teman-teman memilih atau menentukan suatu kamera untuk kedepannya. Terus contohnya kebutuhan fotografi itu apa sih bang? Nah, kebutuhan fotografi gue pada saat itu adalah gue akan membawa kamera gue kemanapun gue pergi. Jadi kamera gue harus ya kompak dan bisa masuk ke dalam tas gue. Dan untuk memenuhi hasrat casual dan street fotografi gue, jadi kamera pilihan gue adalah kamera mirrorless. Kemudian kebutuhan fotografi lainnya adalah gue pengen banget bisa foto portrait. Dan kamera gue otomatis harus capable untuk melakukan foto portrait dengan menggunakan strobis baik di rumah ataupun di studio. Nah, karena gue orangnya juga hitung-hitungan dan gue nggak mau rugi, otomatis kamera gue harus balik modal. Jadi gue mau untuk melakukan foto pre-wedding ataupun wedding. Oke, yang kedua adalah budget. Budget ini yang terpenting teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu budgetnya berapa, maka otomatis teman-teman sudah tahu kamera-kamera yang akan teman-teman incar. Jadi teman-teman nggak akan pilih tuh namanya pilih kamera yang lebih mahal dari budget yang kita punya. Well, kadang-kadang selera nggak sesuai dengan salary teman-teman. Yes, gue paham karena gue juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau teman-teman let's say uangnya kurang, ada dua hal yang teman-teman bisa lakuin. Yang pertama, teman-teman tabung dulu sampai uangnya terkumpul dan bisa membeli kamera sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan yang kedua, pastikan teman-teman kalau misalkan uangnya ternyata kurang, tapi harga kamera barunya mahal, teman-teman bisa lakuin membeli kamera second. Tapi dengan catatan kamera tersebut kondisinya harus prima teman-teman. Oke, yang ketiga adalah membaca review dan melakukan komparasi teman-teman. Nah, membaca review ini juga harus hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman menonton di YouTube atau mengecek review di Google, pastiin reviewersnya harus yang netral dan nggak memihak dengan salah satu produk teman-teman. Jadi, teman-teman nggak akan terjebak dan mengalami kebingungan juga. Dan untuk komparasi, biasanya kalau kita mau membeli kamera itu akan minimal 2 choice untuk pilihan kamera tersebut. Misalkan kamera A dan kamera B. Nah nanti teman-teman bisa melakukan komparasi dan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kamera yang teman-teman inginkan. Lalu yang keempat adalah fitur. Nah kalau untuk fitur ini sebetulnya ada hubungannya dengan yang poin ketiga, melakukan komparasi juga. Fitur ini misalkan kamera A dengan harga 5 juta, fiturnya dari A sampai D. Kemudian kamera B harganya let's say 4,5 juta, fiturnya dari A sampai G. Nah, kalau gue pribadi, gue akan pilih kamera B. Kenapa? Karena harganya lebih murah, selisih 500 ribu, tapi fiturnya lebih berlipat dan lebih banyak. Jadi dari selisih uang tersebut, gue akan bisa digunakan untuk membeli aksesoris atau nambah-nambah untuk membeli lensa. Nah, kemudian yang kelima adalah after sales dari kamera tersebut. Teman-teman harus pahamin betul ketika membeli kamera, cek juga garansi atau ketersediaan spare part dari kamera tersebut. Kenapa? Karena nauzubillah min dzalik ketika kamera tersebut mengalami kerusakan, teman-teman bisa klaim garansi ke service center dari kamera tersebut, teman-teman. Dan usahakan teman-teman memang kadang-kadang kita tergiur dengan kamera yang harganya lebih murah, tapi ternyata after sales-nya nggak mumpuni. Dan akhirnya kita menyesal di kemudian hari.
Oke, yang keenam, saat teman-teman mau membeli kamera, please make sure jangan nafsu teman-teman. Ini gue alamin sendiri teman-teman, ketika gue mau membeli kamera dan gue datang ke toko kamera, gue hampir termakan bujuk rayu dari sales toko tersebut. Jadi dia membandingkan, wah kamera ini sensornya lebih gede, terus kemudian megapikselnya lebih gede. Wah, hampir aja gue terbujuk dengan rayuan-rayuan gombal dari si sales toko tersebut teman-teman. Tapi karena gue punya pendirian dan gue udah tahu kamera yang gue incar apa, akhirnya gue gak termakan bujuk rayu dari sales toko tersebut. Jadi teman-teman harus pastiin teman-teman udah yakin dengan pilihan kamera yang teman-teman pengen dan sesuai dengan kebutuhan fotografi teman-teman. Well, itulah beberapa pengalaman yang gue bisa bagi ke teman-teman semua saat mau membeli kamera supaya teman-teman tidak mengalami kebingungan yang gue alamin pada saat itu. Dan coba gue recap lagi, saat teman-teman mau membeli kamera, teman-teman harus melakukan dan harus tahu dulu, pertama, tentukan dulu kebutuhan fotografi teman-teman. Kemudian kedua, tentukan budgetnya berapa teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah membaca review dan melakukan komparasi. Yang keempat adalah cek fitur dari kamera tersebut. Kemudian kelima, cek after sales dari kamera tersebut. Dan yang terakhir keenam adalah jangan nafsu teman-teman. Oke, semoga video gue bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua saat teman-teman mau membeli kamera. Please bantu subscribe channel gue supaya gue bisa terus berkarya dan membuat video-video berfaedah lainnya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada inputan, tolong bantu juga tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow akun Instagram gue dan teman-teman bisa lihat hasil karya gue selama ini di @febrijoko atau @febrijokofotografi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton video gue. Sekian dari gue, Febri Joko, sign out.